Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu bagi penggemar Leslar sudah terjadi. Acara lamaran Lesti dan Rizky Billar yang diberi nama dengan Takdir Cinta dilaksanakan di Gedung Putih, Lembang, Jawa Barat. Terlihat jelas acara lamaran Lesti dan Rizky Billar tersebut terlihat mewah. Ini selangkah lebih maju dalam hubungan mereka. Lesti dan Rizky Billar pun disibukkan menyiapkan pernikahan mereka. Sayangnya, secara mengejutkan Rizky Billar tampak membuat pernyataan yang membuat kaget konten kreator berkebangsaan Rusia, Husin Nasimov. Bagaimana tidak? Belum resmi menjadi suami istri, Rizky Billar justru mengaku sudah melakukan malam pertama dengan Lesti Kejora. Alhasil, Rizky Billar pun disebut tak sabar lagi melakukan hubungan suami istri itu. Momen tersebut terekam dalam tayangan di kanal YouTube Rizky Billar. Saat itu, Rizky Billar dan kawan-kawannya tengah menginap bersama di sebuah villa. Hadir pula manajernya Dery Saputra, Rejar dan penata busana Rakesh Bhagwadas yang akan membuat baju pernikahannya Rizky Billar. Tiba-tiba, Husin membajak vlog Rizky Billar dan meminta kameramen untuk mengikutinya. Ia menghampiri Rizky Billar dan menanyakan perasaannya setelah lamaran. "Bajak, bajak," ujar Husin. "Billar, gimana rasanya setelah bertunangan?" tanyanya. Tak disangka, malu-malu Rizky Billar justru mengatakan dirinya baru saja melakukan malam pertama. "Sudah barusan malam pertama kok tadi," kata Rizky Billar. Husin tak bisa menyembunyikan kekagetannya dan langsung terbelalak memandang Rizky Billar. "Hah? Sudah malam pertama? Kapan?" seru Husin keceplosan kekehnya. Rizky Billar pun terbahak keras hingga menutupi wajahnya dengan tangan. Ia lalu menjelaskan bahwa mereka tinggal di villa terpisah dari Lesti. Lesti sendiri diketahui kini menetap dengan keluarganya. Oleh sebab itu, tak mungkin dirinya bisa melakukan malam pertama dengan sang tunangan tersebut. "Enggak, kan pisah villa kita," jelas Rizky Billar. "Oh, jadi otaknya sudah malam pertama ya?" langsung kelakar Husin. "Iya, aku Rizky Billar." Husin pun terpingkal sambil terbalik membelakangi Rizky Billar. Ia menggeleng-gelengkan kepala meledek sahabatnya tersebut. Gelar lamaran mewah bak pesta pernikahan, Rizky Billar merengek minta malam pertama, Lesti melotot. Sementara itu, momen malam pertama tampaknya bukan sekali dibahas oleh Rizky Billar. Awalnya, Billar bersyukur acara lamarannya dengan Lesti berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah, semua beres," ungkap Rizky Billar. Tak berapa lama, Rizky Billar pun berseloroh menanyakan soal malam pertama. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.